Halo guys, balik lagi sama gua Sandi dari Chip Review ID. Dan hari ini samping gua udah ada PC rakitan yang gua rakit dengan harga 5 jutaan. Jadi kalian yang pengen rakit PC dengan budget 5 juta, kalian mungkin bisa ikuti saran gua dengan mengikuti racikan PC yang udah gua rakit ini. Kira-kira gimana performa dan apa aja yang gua pakai di dalam PC ini? Mari kita simak. Nah, jadi pertama-tama PC ini gua tuh rakit dengan budget 5 jutaan dan menggunakan Ryzen 3 1200. Jadi prosesornya nih yang ada di dalam sini itu adalah Ryzen 3 1200. Kenapa pakai Ryzen 3 seri 1 enggak versi 2 atau 3? Karena di sini tuh sebenarnya gua dapat Ryzen 3 itu agak murah, yaitu dengan harga cuma 600.000 doang, dan gua bisa dapat Ryzen 3 tapi cuma prosesor doang, itu second Ryzen 3-nya. Dan tanpa fan juga, jadi di sini gue harus beli fan lagi baru. Ya, fan yang di dalam sini gue pakainya Deepcool Ice Edge Mini V2 dengan harga 110.000. Dan tapi gue di sini untuk kalian yang mau build juga kayak gini, gue udah kasih cari lagi ada yang harganya mirip-mirip 800.000 Ryzen 3 dan udah sama fan. Nanti linknya gue cantumin dan semoga stoknya masih ada saat video ini diluncurin. Nah, setelah dari prosesor tadi Ryzen 3 1200. Motherboardnya gue pakai tentu yang harus support Ryzen juga, dan gue pakai ASRock A320M. Kenapa ASRock? Karena dia paling murah. Gue dapat ASRock ini harganya 600.000 dari orang yang baru beli tapi salah beli, jadi dia jual 600.000 aja. Dan harga baru ASRock itu, jadi ini total harga ini gue hitungnya tuh setelah itu ya, harga yang udah gue kalkulasi tapi bukan harga gue, karena harga gue pasti lebih murah karena gue dapat belinya tuh second. Dan harga motherboardnya itu barunya itu 700.000, 750.000 tepatnya. Jadi menurut gua sih lumayan sih ASRock ini, karena fiturnya lengkap dan udah ada slot M.2 dan port-portnya lengkap. USB 3-nya juga ada 4 buah dan udah ada slot USB buat keyboard sama mouse juga yang terpisah di atasnya. Jadi port-portnya itu udah lengkap banget dan udah ada HDMI dan VGA juga. Dan di sini tuh, tapi prosesor Ryzen 3 1200 ini dia tuh tidak ada integrated graphic card. Jadi kalian tuh nggak bisa nyalain komputer ini tanpa ada VGA. Nah, karena itu di sini gua harus beli VGA, yaitu gua pakai di situ RX 580. Gua beli dengan harga 1,3 juta. Murah banget kan, 1,35. Nah, di sini tuh RX 580-nya tuh second. Dan kalian kalau emang mau beli, nanti linknya gua cantumin di deskripsi. Dan semoga stoknya juga masih ada, dan gue kasih link alternatif juga buat harga RX 580 yang lain. Dan yang pasti totalnya gue totalin itu nggak 5 jutaan, sekitar 5,3an. Nah, lalu setelah itu, setelah semua ini pasti harus ada yang nyalain doang powernya. Nah, ini yang RGB yang udah kalian lihat sini itu adalah power supply-nya. Power supply-nya gue pakai Aerocool Lux 550W 80+ Bronze. Jadi ini udah efisiensi 80+ Bronze. Dan menurut gua harganya cukup murah, yaitu harga di harga 500.000 kalian udah dapat power supply RGB nih, zaman now banget kan. Dan 550W dan efisiensi 80. Jadi karena ini paling murah makanya gua beli ini. Ini harganya baru 550.000. Nanti linknya gua cantumin di deskripsi juga semua part-partnya pokoknya. Dan di sini gua yang membalut semuanya ini, untuk casingnya nih gua pakai Techwear Nexus M dengan harga 500.000. Sebenarnya casing kalian bisa pilih apa aja sih dari Cube Gaming misalnya atau yang lain-lain, tapi karena gua emang dari awal rakit gua suka banget sama casing ini, jadi gua pilih casing ini. Dan di casing ini udah dapat 3 fan dan tidak LED sih, jadi fan hitam aja biasa. Tapi karena gua emang incer yang tidak terlalu RGB banget, jadi gua pilih ini. Fan-nya ada 3, hitam di depan 2 dan di belakang ada 1. Jadi untuk 500.000 udah dapat 3 fan juga, ya harga casing-casing sekitar segitulah, 400-500 yang udah ada fan-fan LED biasanya seperti Cube Gaming gitu, sekitar 400-500 ribuan. Untuk link ini ntar gua contohin juga. Dan penyimpanannya, hampir lupa, penyimpanannya itu gua pakai SSD NVMe dari Vigen yang 256 GB, itu yang Hyper punya. Jadi harga barunya itu 800.000.
Tapi kalian nggak usah pakai ini karena ini gue dapat second juga. Jadi nemu di nyari-nyari di Facebook second juga harganya 600.000. Sedangkan barunya itu kalau kalian beli itu 800.000-an. Jadi untuk SSD yang 240 atau 256 GB itu harganya kalian bisa beli di sekitar 600.000, ya 600.000-an. Dan kalau kalian emang mau lebih neken budget lagi, kalian bisa beli SSD yang 120 GB aja. Nggak harus M.2, tapi yang SSD 2,5 inch juga udah cukup. Dan kalian beli harddisk yang 500 GB. Jadi kalian dapat SSD dan harddisk dengan penyimpanan yang lebih banyak. Dan itu setelah gua kalkulasi ini tuh sekitar 600 ribuan juga kalau SSD 120 GB dan HDD 500. Nanti gua cantumin juga buat beli HDD sama SSD-nya. Karena di sini gua tuh harddisk tuh udah pakai 2 tera karena itu harddisk bawaan dari PC lama gua yang gua pindahin ke sini. Jadi di sini harddisk enggak gua inputin karena ini emang bawaan dari PC gua yang lama nih, ada sebagian tuh cuma harddisk doang sih. Oh ya, dan yang terakhir hampir kelupaan itu RAM. RAM yang gua digunakan di sini adalah merek Patriot nih. Seperti ini gambarnya, Patriot DDR4 8 GB single channel. Kenapa gua enggak pilih dual channel? Karena gua berencana kayaknya ini bakal gua upgrade ke 16 GB, tapi karena dananya belum ada, jadi gua beli single channel dulu 8 GB, jadi kedepannya bisa beli yang 8 GB lagi. Makanya kalau misalnya kalian mau beli PC yang upgradeable, itu gua saranin beli satu kuping dulu yang agak besar dan nantinya bisa diupgrade lagi. Dan gua pilih Ryzen 3 ini juga nanti itu bisa diupgrade ke sampai Ryzen 7, dan motherboardnya ada support sampai Ryzen 7 3000, jadi seri 3000. Jadi kalau misalnya satu saat mau upgrade udah kumpul, kalian bisa upgrade langsung ke yang lebih bagus. Ya jadi untuk spesifikasinya kira-kira itu aja sih yang ada di dalam PC ini. Untuk total harganya sekian. Nah, jadi kira-kira gimana performa PC 5 jutaan ini buat gaming, buat tapi kayaknya kita tes buat gaming aja sih ini, karena emang utamanya dari PC ini tuh gue gunakan buat gaming dan editing sih. Cuma untuk ngetes editing gue rasa gue agak sulit ngetesnya ya, karena gue bingung juga gimana ngetesnya. Jadi kita tes gaming aja, gaming-gaming berat. Dan gue yakin ini di 1080p semua udah libas rata kanan. Jadi kita langsung lihat aja performanya. Ya yang pertama, jadi kita tes performa dari game yang udah rame banget dari dulu, yaitu GTA 5. Nah GTA 5 ini game yang membutuhkan CPU yang kerja juga cukup berat sih. Jadi sini CPU bound dan GPU bound juga. Nah jadi di GTA dengan setting 1080p high semua bisa optimal di 40-60 lebih FPS lah. Jadi itu udah playable banget. Dan inget ini itu sambil ngerekam, kalau nggak ngerekam itu dia bisa lebih stabil lagi di 60 FPS. Nah, ini di tes pas lagi ngeboot, pas lagi banyak scrolling image itu dia FPS-nya lebih turun karena memang dia banyak frame yang dia proses, makanya dia lebih turun FPS-nya. Nah, dan untuk game selanjutnya yang saya tes di sini itu adalah game PUBG Lite. Nah, PUBG Lite ini grafiknya ya lumayan bagus sih, tapi di sini dilihat udah bisa bagus banget ya. Rata-rata di 140-an FPS dan di FPS ini tuh udah playable banget. Karena itu ya udah pas banget lah, ini settingan high dan 1080p juga ya, dan bisa dilihat FPS-nya udah dapat bagus banget. Semua settingan high. Jadi udah enak lah kalau buat main ini. Bisa dilihat nih FPS-nya tuh ya rata-ratanya. Dan untuk selanjutnya game yang lagi ini juga itu Apex Legend. Untuk Apex Legend dia stabil di 60-an FPS juga. Ya udah bagus lah buat Apex Legend, 60 FPS tuh udah enak. Dan biasanya orang nggak main di full setting sih kalau buat main game kayak gini, soalnya terlalu berat, jadi kurang smooth. Jadi oh ya, ini juga sambil rekam jadi lebih turun juga FPS-nya. Jadi semua game yang dimainin di tes ini tuh dia turun sekitar 10 FPS-an lah, karena itu sambil screen record kan. Nah ini Apex Legends bisa kalian lihat sendiri, FPS-nya stabil, lumayan stabil di 60-an. Nah dan yang terakhir nih adalah CSGO, si Counter Strike Global Offensive. Ya e-sport zaman sekarang yang sering gue mainin. Ya jadi di sini FPS-nya hanya dapat sekitar 80-an rata-rata. Karena di game ini tuh nggak cuma GPU doang, tapi
CPU-nya juga kerja, dan menurut gua di sini sih agak bottleneck ya, karena performanya sih harusnya tuh kalau kalian make Ryzen 5 gitu, kalau gua cek-cek tuh bisa 200 FPS, 300 FPS, tapi di sini cuma dapat sekitar 80 sampai 100. Itu mungkin karena bottleneck ya. Jadi yang dikeluarin GPU tuh terlalu besar dan CPU-nya tuh kurang karena CPU-nya cuma pakai Ryzen 3. Ya, tapi itu enggak apa-apa karena emang gua pakai Ryzen 3 itu karena emang lagi dapat murah, dan suatu saat gue pengen upgrade ke Ryzen 5 buat ngimbangin GPU-nya tadi. Nah, gimana tadi performa yang udah dihasilin PC ini menurut kalian dengan harga 5 jutaan, apakah worth it atau enggak? Nah, tapi kalian harus berhati-hati juga kalau memang kalian mau beli PC dengan harga lebih murah, emang lebih murah pasti beli second-second. Tapi kalian harus berhati-hati juga untuk memilih barang second agar tidak terjadi kerusakan, dan pastikan kalau beli barang second tuh dari tokonya tuh selalu ada garansi personal atau garansi toko. Jadi kalau ada apa-apa setelah kalian tes, itu kalian selalu bisa balikin. Seperti Vega ini harga 1,3, itu belinya di Batam, nanti ada di linknya. Itu ada garansi dari tokonya tuh sekitar 1 mingguan. Jadi kalau pas nyampe ada kenapa-napa, kalian bisa langsung tuker balik lagi VGA-nya. Dan kebetulan gue dapet ini nggak apa-apa, dan semuanya lancar aman jaya lah, dan semua bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan lah. Jadi performanya menurut gue ini udah sangat worth it banget di harga 5 juta buat gaming, editing, produktivitas. Oh ya, ini harga 5 juta ini hanya PC aja, dan kalau kalian emang mau maksimalkan PC ini, gue saranin beli monitor 1080p, karena masa PC-nya udah keren bisa main gaming di 1080p, monitornya di bawah 1080 kan kurang maksimal aja. Jadi sekianlah video PC rakitan yang gua rakit ini, semoga bisa menjadi referensi kalian lah kalau emang kalian mau rakit PC dengan budget 5 jutaan. Nanti linknya semua gua taruh di bawah buat part-part yang gua beli online ini semuanya, karena lagi karantina semua nggak bisa pergi keluar, jadi semua gua beli online part-partnya dari Tokopedia. Nah, segitu aja, semoga bisa jadi refleksi. Jangan lupa subscribe channel gua biar gua bisa terus bikin konten-konten kayak gini. Like, share kalau emang mau kasih tahu teman-teman kalian tentang rakitan 5 juta ini, dan dislike juga kalau misalnya enggak suka, dan komen juga jangan lupa buat ngasih tahu saran-saran atau kritik-kritik yang bisa jadi masukan buat gua. Jadi, sekian dulu video dari gua, ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.